Eddie Brokoli sebelumnya dikenal dengan rambut kribonya saat masih bergabung dalam band Harapan Jaya. Rambut khas kribo yang menjadi mahkotanya sejak 15 tahun lalu akhirnya hilang. Setelah tahun 2013, Eddie memotong habis hingga botak. Melihat perkembangan gaya rambut yang semakin tren, di tahun 2015, pemilik nama lengkap Eddie Hidayatullah memilih merubah rambutnya dengan gaya rambut mohawk. Kalau botak kan 2013 yang acara Amal itu, yang Shave for Hope kan botak. Terus tumbuh lagi setahun kemudian udah kribo lagi. Awal 2015, gak tahu kesambet apaan, gue tiba-tiba gue botakin aja. Botak, bener-bener botak, lontos lagi. Terus nyobain aja di mohawk, cobain. Supaya ngerasain pomade, kan lagi hips banget tuh semua orang pakai pomade. Masa yang kribo gak ngerasain, gue juga gak mau dong ngerasain pomade. Nih, rame sih, ada yang bilang tambah ganteng, ada yang bilang ah sayang banget sih kayak ini rambut kribonya. Gue jawabnya ya gitu aja, gampang, tadi juga tumbuh lagi. Setelah gue 15 tahun rambutnya kribo, tiba-tiba botak. Nah di situ tuh momen yang paling gede sih. Jadi ternyata setelah botak itu kan awalnya gue sempet galau lah, wah gue mau botak, wah gimana ya abis itu. Sementara gue 15 tahun rambutnya kribo terus, kayak sebuah brand sepatu ganti logo gitu. Merubah penampilan rambut kribonya tersebut memang sudah menjadi tuntutan dalam pekerjaan Eddie dalam memerankan sebuah film. Mahkota rambut kribonya tidak hilang untuk selamanya, melainkan hanya sementara waktu saja. Eddie juga mengatakan jika rambut kribonya mudah panjang hanya dalam jangka waktu 1 tahun.